Hai, saya Hasan daripada Maxion Pagar Letik. Kenapa pagar saya tak ada karen? Satu kemungkinan dia punya tiang tu, dia tak ada insulator. Contoh dia macam ni lah. Ni, dia tiang ni, pemasangan pagar elektrik ni, wire ni salah. Sebab ni, dia tak pasang insulator. Kalau pakai tiang BBC macam ni, dia baru betul. Dia boleh lilit dengan cable tie saja. Kalau pakai macam ni, dia tak boleh sebab ini kayu. Kayu, besi, dia kena pakai insulator. Kalau PVC pahit, dia tak apalah. Kalau macam ni, dia bocor. Maknanya dia current mesti leaking. Dan lagi kemungkinan di wire macam dekat bawah ni, wire pagar ni, dia bersentuh dengan rumput macam ni. So, dia punya current juga, dia yang mengurangkan current lah. Lagi satu, kemungkinan dia punya energizer ataupun ibu current dia tak cukup kuat ataupun tak cukup besar. Okey, tuan-tuan semua, nak tahu lebih lanjut? Komen di bawah, follow kami.